Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aang Fauzi, channel yang membahas tentang sepeda federal dan sepeda-sepeda yang lagi booming saat ini. Oke, untuk video kali ini kita akan mereview upgradean sepeda terbaru lagi ya, Dimas Tour juga. Ini juga keluarga federal, yaitu Federal Diagram yang mirip dengan Federal yang kemarin, yaitu Federal Magma. Cuman ada beberapa part yang memang sudah di upgrade, bukan sudah ya, ini memang rencananya memang sudah mau di upgrade juga. Jadi untuk part-part yang dipasang dari group set dan lainnya ini sudah di upgrade. Oke, kita langsung saja biar nggak penasaran untuk mengintip spare part yang sudah dipasang, spare part yang sudah di upgrade di sepeda Diagram ini ya. Ini ya Diagram. Oke, kita bahas yang belakang dulu. Seperti biasa kita dari ban ya. Untuk ban ini pakainya Maxxis ya, Maxxis Light. Ini sangat enteng ya. Untuk ukurannya sendiri 26x195 ya, ukuran recommended juga. Kenapa kok terlihat kecil ya? Karena dari velg rimsnya itu pipih ya. Itu. Untuk aksen batikannya seperti ini ya. Ini juga bisa untuk semua medan. Untuk jalan bisa, untuk yang konturnya tanah juga bisa. Terus kita lanjut ke velg atau rims. Untuk rimsnya ini pakai Araya ya. Tapi model terbaru double wall. Tetap pakai merekan yang bawaan Federal ya, Araya ya. Cuman untuk modelnya model yang terbaru double wall, jadi agak pipih gitu. Terus kita lanjut ke spoke. Nah, untuk spoke jari-jari ini sudah diganti juga. Ini juga sudah di-upgrade dengan stainless yang warna hitam. Jadi diserasikan dengan warna velgnya. Mantap sekali untuk spoke-nya. Terus untuk sprocket, nah ini upgradean yang pertama. Ini sprocket yang kalau jawanya setampah. Ini karena yang paling besar ini 42T, jadi lebih ke apa ya, lebih ke ditujukan ke tanjakan-tanjakan ekstrim, naik-naik gunung gitu ya. Jadi buat pengendaranya nanti akan semakin nyaman memakainya. Ini 11 42T, jadi untuk kencang-kencangan juga bisa. Untuk tanjakan, mau tanjakan seperti apapun, naik ke angkasa, naik-naik puncak gunung, oke gitu ya. Terus kita lanjut ke RD. Untuk RD ini sudah diganti pakai Shimano Deore. Fungsi oke, barangnya juga mantap sekali ini ya. Fungsi mantap. Terus kita lanjut ke rantai. Untuk rantai ini sudah diganti karena biar terlihat lebih bersih, serasi dengan sprocketnya ya. Dipakaikan rantai yang chrome seperti ini. Ini juga dari Shimano. Mantap. Ini juga sudah upgrade. Terus kita lanjut ke crank. Untuk crank ini memang sengaja dipasang Sakai SX ya. Nah, biar jelas teman-teman, ini memang sengaja dipasang Sakai SX karena biar kesan vintage-nya tuh masih ada di sepeda ini ya. Kalau untuk Sakai SX memang bawaan dari Federal, seperti identitas ya, bawaannya kayak Puma terus. Tapi ini dipasang di Diagram, tapi hasilnya pun sangat oke. Mantap. Terus kita lanjut ke FD ya. Untuk FD ini juga sudah di upgrade pakai Alivio Shimano. Lihat jelas ya, kondisinya oke, mantap sekali. Fungsinya juga sangat maksimal untuk FD nya Terus kita lanjut ke frame. Kalau untuk frame ini sudah repaint ya, sudah repaint dan redecal dengan warnanya orange kemerah-merahan ya, bukan merah ke orange-orangean, enggak, ini jadi orange kemerah-merahan. Oke, untuk kemiripan ya, kemiripan dengan Federal Magma kemarin, sama-sama jalur kabel berada di atas seperti ini ya, sama-sama jalur kabel berada di atas. Dan untuk eletnya juga ada di sini. Untuk posisi stopper cantilever juga sama dengan Diagram, modelnya juga seperti ini. Untuk seat stay-nya pun jadi satu sama tubing seperti ini ya. Mantap sekali. Dan untuk jalur kabel yang dari atas ini berada di
samping di fork belakang seperti ini. Untuk ciri-ciri selanjutnya, ini juga beranting, ya. Ada dua eyelet di sini. Ini untuk fender dan untuk rak belakang atau rak panir. Bisa buat bawa barang-barang seperti itu ya. Mantap sekali. Untuk ukuran tubing ini sama ya, tiga ya. Magma yang kemarin kan lebih besar yang atas dan bawah ya. Itu lebih besar. Kalau untuk diagram ini sama tubingnya ukurannya. Mantap sekali. Gitu. Terus kita lanjut ke seat clamp dulu. Untuk seat clamp ini juga sudah diganti, upgradean juga ya. Sudah diganti bentuk quick release model terbaru seperti ini. Nah, sebentar saya fokuskan. Nah, mantap ya. Nah, ini untuk barang-barang seperti aksesoris, seperti botol ini juga dipasang dengan yang seragam, yaitu dari Federal seperti ini. Untuk tempat botolnya Cat A gitu ya. Terus kita lanjut ke seat post. Nah, lo seat post ini pakai zoom ya. Pakai zoom. Mantap sekali. Terus untuk job atau saddle pakai titanium. Ini yang keren modelnya ya. Modelnya itu ramping. Ya, modelnya ramping, cuman memang kurang empuk sih. Jadi untuk pengendara memang harus pakai celana yang ada busanya, mungkin seperti itu. Mantap. Tapi untuk kenyamanan mungkin sudah cukup. Ya. Terus kita lanjut ke handlebar. Untuk handlebarnya sudah diganti juga ya. Ini bukan oversize, size umum, size pada umumnya. Terus untuk stem sudah diganti seperti ini, sudah di-upgrade ya kalau kayak ini ya. Ini menggunakan adaptor stem, harus digunakan karena kalau nggak menggunakan adaptor stem nggak bisa pasang stem ini. Jadi gitu, mantap sekali. Terus kita lanjut ke pengereman. Untuk pengeremannya ya, untuk pengeremannya, untuk handle rem ini berbahan alloy. Ya, jadi sudah nyaman dipakainya juga. Beratnya pun juga sudah mengurangi beban di sepedanya. Jadi untuk beberapa part memang ini enteng-enteng sekali, jadi mengurangi beban sepeda yang semestinya atau seharusnya seperti itu. Fungsi oke, pakem, mantap sekali. Terus untuk shifter ya, untuk shifter pun ini sudah diganti, sudah di-upgrade dengan Shimano Alivio ya. Group setnya pakai Alivio ya, 3x9 speed, menyesuaikan speed yang berada di belakang tadi karena pakainya 9 speed dan sangat besar itu ya. Untuk hand grip diganti seperti ini sangat enak juga. Untuk warnanya memang disesuaikan dengan warna sepeda, jadi biar terlihat lebih seragam, nyawangnya enak menurut maksudnya gitu ya. Terus kita lanjut ke pengereman dulu. Untuk pengeremannya ini masih pakai cantilever ya, karena vintage, I love cantilever, ini jadinya masih pakai cantilever. Mantap sekali. Ini sepertinya dari Leci juga, jadi masih pakai vintage, merek-merek vintage ya untuk pengereman. Coba kita lihat yang belakang, untuk pengereman belakangnya. Nah, bisa dilihat ya, sama ya. Untuk pengereman belakangnya pun juga sama, pakainya cantilever, sama kayak yang di depan. Terus untuk upgradean selanjutnya, untuk fork sudah diganti ya, untuk fork ya. Ini forknya sudah diganti pakai RST, modelnya shock seperti ini. Sebentar, kita shoot ya, kita close up. Nah, untuk forknya sudah diganti pakai RST 460. Ini juga model vintage, jadi nggak dirubah secara menyeluruh ya, tetap dipakaiin part-part yang vintage juga. Mantep, ini fungsi oke juga, nyaman, maksimal, mentul-mentul. Terus kita lanjut untuk ban juga ya. Ban depan ini juga pakai Maxi Slide 310, ukurannya juga sama, 26x195 ya. Untuk aksen batikannya pun juga sama, semua medan. Mantap sekali. Terus kita lanjut ke rims, velg. Untuk velg depan juga sama, ini pakainya juga Araya double wall dengan warna hitam.
kondisi baru, brake line ya masih oke ya, karena kondisi baru brake line juga masih belum diapa-apain. Oke, kita lanjut ke spoke. Kalau spoke juga sama, ini juga pakai stainless dengan warna hitam ya, stainless warna hitam. Terus kita lanjut ke hub dulu. Untuk hub sudah upgrade juga, ini pakainya Shimano ya. Untuk hubnya beserta quick release, jadi sudah upgrade pakai Shimano ya, biar jelas ya. Nah, mantap. Untuk free hubnya coba kita lihat. Nah, untuk free hubnya juga sama, sudah diganti dengan Shimano atau sudah di upgrade ya. Mantap sekali. Jadi untuk sepeda ini memang full upgrade kenyamanan, sepertinya seperti itu. Mantap sekali. Terus kita lanjut ke BB. Untuk BB pun ini juga sudah diganti ya. Ini sudah pakai bearing. Sebentar, saya perlihatkan untuk posisi BB-nya. Ya. Nah, ayam berkokok. Ini ya posisi BB-nya ya. Nah, di sini ini sudah diganti bearing, jadi sudah aman, tidak, insya Allah tidak oblak dan dipakainya bisa awet dengan lama. Mantap sekali. Untuk aksesoris selanjutnya memang hanya dipasang throttle sih. Mungkin ada rencana nanti ada perubahan beberapa di aksesoris sepeda diagram ini. Oke, untuk keseluruhan sepeda ini memang full upgrade ya. Jadi untuk spare partnya memang banyak yang di upgrade seperti stang, shock, dan itu sprocket ya, di upgrade. Terus untuk grup janyat pun ini sudah di upgrade. Intinya ini menuju ke kenyamanan, karena ini juga dari sang pemilik itu memang kepengennya yang seperti ini. Itu mantap sekali. Jadi walaupun sudah di upgrade tapi masih ditonjolkan dengan ke vintage kelawasannya untuk pedal ya, masih pakai rem cantilever, terus pakainya crank depan itu pakai Sakai SX juga. Jadi masih sedikit ditonjolkan ke lawasannya atau vintage gitu untuk sepeda. Jadi ini juga saya lagi di bengkelnya Mas Dimas Tour ya. Jadi untuk beberapa stok sepeda yang ada, buat teman-teman juga nanti bisa mampir sini. Ini ada Magma yang kemarin sudah di review ya. Terus ini ada Bobcat juga, size-nya 19,5. Ini juga original pin Bobcat ya. Ini juga ada Bobcat lagi, size 21 yang kemarin itu. Ini juga mantep juga, originalan juga. Terus ini ada Pathfinder ya, Pussycats ya, Pussycat SS Pathfinder. Ini juga size-nya 21, ini sangat tinggi juga untuk size ready ya. Terus coming soon, nah ada dua ini untuk akan kita rakit juga di Mas Dimas Tour. Ini ada Federal Sketch dan Bobcat ya. Ini Bobcat MG20 sepertinya, yang seperti ini ya. Ini MG20, ini coming soon, kita akan videokan nanti untuk setelah perakitan. Oke, jadi buat teman-teman juga yang mau mampir di sini, silahkan monggo, bisa langsung ke Mas Dimas Tour untuk cari spare part atau mungkin cari barang-barang yang lain, khususnya di Federal. Oke, mungkin untuk video saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Jika nanti ada yang mau ditanyakan, langsung saja ke kontak ya, nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Oke, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Nantikan video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.